ماك تسمعنا كي سرنيا شروط الصيغه صيغه ني ركن yang ketiga apa dia lafaz daripada penjual dan pembeli. Okey, yang pertama siapa sebenarnya occasion ya alla yatakhallalu bain al ijab alla yatakhallala alla yatakhallala bain al ijab ijabi bain ijabi wal qabul kalamun kalamun ajnabiyyun غير البيع والشراء أو سكوت طويل يؤدي إلى رفض أو ترك العقد. شرط صيغة تمام جانلا يتخلل أو يتخلل دي بقى قصم دي سلاني جانلا دي سلاني دي أنتر إيجاد نقابو itu kala ajnabi kala asing selain daripada apa yang berkaitan dengan baik dan syirah selain daripada apa berkaitan dengan apa baik dan syirah macam contoh apa dia apa saya nak jual ni saya nak jual barang ni kata hak yang nak terima tu kata apa habis mana semalam ada cerita benda semalam saya beli tak boleh sebab tu dia panggil ada yang takhalal apa kalam ajnabi maka mesti dia ulang balik saya nak jual barang ni apa semua dan saya terima supaya je supaya jelas. Kemudian dia kata au sukutin tawilin yuaddi ila rafdin ataupun diam yang lama yang menyebabkan ataupun yang membawa kepada rafd penolakan ataupun meninggalkan akad macam tu. Okey bran, saya nak beli barang ni dengan RM10 memang tak layak. Patutnya itu RM1,000. Ya. Hadi. Ya. Ha? Kenapa? Saya nak beli ni. Saya jual. Tak boleh. Sebab nanti pun ada tak jelas. Boleh mungkin dipanggil apa? Tak sama harga yang saya sebut tadi dengan harga yang dia nak. Boleh faham? Sebab dia nampak benda yang tidak apa? Yang tidak jelas. Boleh? Yang kedua. Wa fikul ijabi wal qabuli. Tatafaqan fil jinsi wal naw'i wa sihhati wal adadi. Okey, yang pertama tadi syurut sirah adalah apa? Jangan diselit dengan kalam ajnabi ataupun diam yang lama. Yang kedua adalah mesti sama lafaz ijab dan juga lafaz qabul. Maksud sama tu dia dari segi apa? Bi ayat tafiqa. Sama dari segi jenis, daripada segi apa? Nau, bawah daripada jenis lah. Ha? As-sihah, sihah maksudnya sihat. Wa adad, bilangan. Wal hulul. Hulul apa hulul? Sekarang, semasa lah. Segera, hulu maksudnya segera. Walau takjil ataupun bertangguh. Macam contohlah, saya beli apa telefon ni, beli telefon apa iPhone ni dengan RM10. Contoh. Atau apa yang kata, saya jual telefon Nokia dengan RM10. Beza tu. Kita beli iPhone, dia jual telefon Nokia, maka dia tak muafakat antara lafaz apa ijab dan ijab nak kubur, maka tak sah sirah tersebut dan yang lain-lain samalah. Amma ijab amma lagi ikhtilafan fana yasih illa ikhtilafa ikhtilafan fana yasihu ay yaqul al-mushtara ba'ni bi'ni qamhan fa qala al-bai'u bi'tuka aruzan. Dia kata apa? Kalau berbeza, maksudnya berbeza daripada segi lafaz ijab dan qabul, maka tak sah. Seperti contoh kata pembeli, aku jualkan kepada kamu, apa dia? Qamhan. Qamhan apa? Gandum. Kata si penjual pula, saya jual apa? Saya beli kepada kamu ruz. Ruz apa ruz? Maka beras sama benda tu berbeza, maka tidak sah akad sebut. Okay, lagi. Nombor tiga, pada mutak niqi. Tak boleh talik. Talik apa talik? Talik gantung. Talik apa? Gantung. Contoh macam mana? Kalau qala lahu inja'an ghaibu bi'tika fala yasir. Bi'tuka. Bi'ti boleh juga. Muslimat. Bi'tu lah. Bi'tu. Bi'tuka fala yasir. Fala yasir. Maka dia kata apa? Kalau seorang tu kata inja'an ghaib, kalau mai orang yang tak datang tadi, kalau datang orang yang apa hilang ni, biar tu kan, maka aku jual kepada kamu. Fala yasih, sebab ada lafaz tak talik. Talik wa jika, maka tak sah. Boleh? Okay, lagi fa'ilatun
إذا قال بئتك إن شاء الله ويقصد تبرك صحة شهر بيت إن شاء الله سيدو أبرامو إن شاء الله إن شاء الله ni إن شاء الله apa إن شاء الله تعليق ke gantung pada apa kehendak Allah Ta'ala kehendak Allah Ta'ala saya akan bayar kalau Allah hendak tak macam mana InsyaAllah. Jadi kita panggil apa? Kalau diniatkan ta'aluk berlaku atas kehendak Allah Ta'ala, maka tak sah. Boleh? Tapi kalau diniat tabaruk, dia macam apa je? Macam Rahman dengan Zaman, Luman. InsyaAllah. Nak main ke tak? InsyaAllah. Banyak kali. Cakap itu nak main ke tak ni? InsyaAllah. Banyak lah macam ni. Tapi kita tak faham rupanya Zaman maksudkan tabaruk. Dia kan main. Cuma dia suka sebut berkat. InsyaAllah. Boleh faham ya? Jadi insyaAllah apa? Tabarruk. Maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Boleh? Okey lagi. Yang ketiga. Ada mutaqid. Taqid. Maksudnya tak boleh untuk dia letak katil. Dia pun jual beli adalah apa? Pemilikan yang berterusan. Maka tak boleh. Kita kata letakkan masalah supaya apa? Barang tu mai kepada kita balik. Tak boleh. Okey kan? Di anak. Dan bay'ah ihtamal luku abadan. Abadi. Tabalukun abadiyun. فلا يصح بعتك السيارة شهرا فهذا إيجار. Dia kata apa? Kalau bayi, lian al bayi, sebab apa bayi itu, jual beli itu adalah pemilikan yang apa? Abadi, yang bersentiasa. Maka tidak sah seperti orang itu kata bi'tuka sayyarata syahran. Saya jual kepada kamu kereta ini selama apa? Satu bulan. Fahaza ijar. Kita kata dari segi bayi. Bayi apa? Tak sah. Tapi kita kata sewa itu sah. Jadi kalau dia niatkan, itu dia bagi kinayah. Lafaz ini dia bagi kinayah. Maka dia niatkan apa? Ijar, sah, kena niat. Boleh faham kan? Kemudian yang seterusnya, At-talafuzu bin ijar. At-talafuzu bin ijar bin khuburi. Wasama'i kullu tawqin min akhar. Yang ni nombor satu ke abang Imran? Nombor lima. Ini sikit. Atau tukar nombor lima. Ini syarat yang kelima. Syarat kelima mesti sebut talafuz. Sehingga sama apa sama? Didengar oleh dua pihak. Tak boleh apa? Saya jual. Cakap apa? Takut dia cakap benda lain. Dia maki aku ke apa? Boleh faham? Bagaimana mesti didengar oleh dua pihak. Ya? Bisu macam mana? Kena bisu. Isyarat dia qoma maqoma talafuz. Kalau bisu apa dia? Isyarat dia qoma maqoma talafuz. Menggantikan talafuz. Itu bagi orang bisu. Boleh? Tapi kalau orang boleh sebut bapak bisu? Tak boleh. So dia patutnya boleh sebut yang ni orang ada manik, ada halangan. Maka pada ketiga tu isyarat pun membolehkan. Boleh? Baik, habis ya? Kemudian yang ke-6, Waqa'ul ahliyati hatta yatimul bayi'. Ni nombor 6 ni, tukar nombor 6. Bukan nombor 2. Kita nuskah yang lama ni mungkin ada banyak kesalahan sikit kan. Nuskah baru ni abang buat macam mana. Ya. Kalau kami kita beli guru mesin, Hari haram. Ha. Setiap hari kiranya kita minum arak. Sama. Beli biji haram, minum arak haram dah. Mana? Macam mana Rahman? Ya. Itu adalah hilang. Dia pergi. Dia panggil masalah apa? Mu'atah. Dia panggil ilmu masalah mu'atah. Mu'atah boleh? Bawahnya bincang. Bawahnya bincang. Saya sebutlah masalah mu'atah. Jadi kalau mu'atah secara klinik berdasarkan strik ini tak sah. Maksudnya mu'atah itu pindah barang dan sebagainya tanpa ada sebarang lafaz talafuz, maka pada ketika itu tidak sah. Tapi saya tidak akan bincangkan. Boleh? Okay. Seperti minum takut ibu jemuh. Macam mana ni? Habis ni lah. Dia jenis tak ada hari, bukan gua dia semangat.
Tak ada jadi masalah 40 hari. Tak ada jadi masalah 40 hari. Mango tu pula dia goreng. Tak lima. Bahkan barang siapa yang menjual arak dia akan dilaknat. Ah, mango tu lagi. Goreng-goreng berterusan goreng sampai ha sampai hani. Kalau benda tu lain. Okey, baik seterusnya aja. Baqul ahliyah. Yang ke enam adalah masih berkekalan dia panggil keahlian orang itu untuk berjual beli. Mesti ada kena syarat tu. Kan contoh apa dia? Saya jual kepada Abang Imran. Abang Imran jadi tak betul pula waktu tu. Nauzubillah lah kan. Ataupun Abang Imran pingsan. Oh, pingsan. Maksudnya akal kita tak boleh dikata. Maka kita kata tidak sah baik pada ketika itu. Boleh faham? Fala junnal ba'i', maka kalau gila ba'i' ataupun mushtari pada ketika maksud jual beli, maka tidak sah. Boleh faham? Okay, yang ketujuh. Ayyasir al-badiyu bil-aqdi ala ma'ata bihi minal ijabi ilal qabuli. Ala qala bi'tika hadha halan bal mu'ajjalan lam yasihu. Baik. Apa? Yasir apa? Yasir al-badiyu. Okay. Wa ayyusir al-badiyu bil-aqdi ala ma'ata bihi minal ijabi ilal qabuli. Maksudnya apa? Yusir berterusan lah. Berterusan badi. Badi ni apa badi? Badi orang yang memulakan nafas ijab. Orang yang memulakan nafas apa? Nafas ijab. Jadi dia berterusan apa atas apa yang dia sebutkan awal tadi. Contoh kan? Saya jualkan kepada Abang Imran telefon dengan 10 ringgit. Boleh? Mesti apa dia? Saya kekal nafas ini tidak ada bertukar sampai Abang Imran terima. Boleh kan contoh? Saya jual telefon ni dengan RM10. Abang Imran nak saya RM50 tu. Tak boleh? Nanti dia panggil apa? Tukar pada ketika apa? Ketika ijab. Maka tidak boleh. Boleh faham? Maka dia panggil apa? Sirah itu tak apa? Tak sah untuk diteruskan. Mesti dia ulang apa? Dia ulang balik daripada awal. Nah, saya jual telefon ini dengan RM50. Lepas tu Abang Imran kata apa? Terima. Maka baru boleh diterima si sirah tersebut. Dia kan? Satu dia kata falau qala bi'tuka, maka kalau contoh dia kata saya jual kepada kamu ini halan. Halan apa maksud halan? Segera. Segera. Duit tu mesti dibayar segera. Halan tu duit mesti dibayar apa? Segera. Bal. Maksudnya dia kata bal. Maksudnya dia kata bukan. Muajjalan bawahnya bertangguh. Duit dibayar bertangguh. Maksudnya akad pada ketika itu tidak ada apa? Tidak ada berterusan, tidak ada jazam. Maka pada ketika itu akad lam yang sah tidak sah. Boleh? Baik. Masalatun. Macam? Kalau qala al-bai'u lil mushtara bi bukan mushtara. Lil mushtari. Mushtari. Bi'tuka hadhihi sana'ah. Sil'ata. Sil'ata. Bisa suqi atau kama syarahha fulan. Kala yasihu di wujudi al-jahalah. Fala budda min tahdid al-thamani wa ma'rifatihi lil 'aqidain. Baik. Satu lagi benda yang penting kita kena sebut dalam apa? Dalam sirah nombor 8 yang dia tak sebut ni. Nombor apa ni? Nombor apa? Nombor 7 kan? 7. Susi 8. 8 daripada 8 adalah mesti tahdid. Tahdid apa? Barang itu barang apa? Dan berapa bayaran yang akan dibayar. Boleh itu nombor apa? Nombor 8. Boleh? Mesti tahdid. Contoh apa? Ketika saya nak ijab, saya beli telefon. Dapat sebut dah barang. Telefon dengan apa? 10 ni. Dapat sebut tu? Sebut tu. Mesti ada sebutan barang dan apa? Bayaran pada ketika lafaz ijab. Ijab dan qabul. Ijab apa? Ijab dan qabul. Boleh faham? Maka kalau contoh dia sebut, saya beli barang ni, kamu jual, sah tak? Tak sah. Sebab apa? Bapa tak beritahu. Boleh? Bapa tak beritahu. Okey, saya biar RM10. Biar RM10 untuk apa? Barang tak beritahu. Maka jika dia beritahu, tak apa? Tak sah. Jadi kata di sini, maka kata penjual pada mushtari, pembeli, saya jual barang ini dengan harga apa? Pasar. Bisa esok kepada harga pasaran. Harga pasaran. Atau seperti yang dibeli oleh lelaki ini. Adakah sah dia punya beg? Falas.
maka tak sah. Liwujudil jahalah, kerana pada situ ada tidak ada apa? Tak tahu. Ah, tak tahu ada benda maklum. Falabudda min tahdidis saman wa ma'rifati lil aqli, maka mesti ada sebutan saman. Saman apa saman? Harga. Kita tambah tadi musman, barang pun kena tahu. Barang apa? Maka kita kena sebut tahdidu as-saman wal musman. Kata apa? Wal musman. Wa ma'rifatu lil aqidin, dan diketahui oleh apa? Dua orang, iaitu pembeli dan penjual. Okey, ini kita nak jawab soalan Luqman. Okey, baca Luqman, bai'ul mu'atta. Maklum, bai'ul mu'atta. Bai'ul mu'atta huwa alladhi lam yatalaffaz fihi al-ba'i' aw al-mushtari. Zaman wa bil qabul wal ijab. Baik, apa maksud mu'atta? Apa maksud mu'atta? A'ta. A'ta maksud apa? Beri. Atau wazan apa? Ta'ata, tafa'ala. Ha, dia makna apa? Tafa'ala? Saling mem saling memberi. Maksudnya depa saya bagi, saya ambil, boleh tanpa menyebut itu diberi lafaz mu'atta. Jadi didetailkan lagi, mu'atta adalah ladzi lam yatalaffaz. Maksudnya mereka itu tidak melafazkan sebab orang bai' dan mushtari dengan saman, dan depa tak ada pun langsung ijab dan qabul. Boleh bang? Contoh boleh ke an? An akhadha al-mushtari as-sil'ata. Qala al-bai'u as-saman. Ya. Boleh faham makna dia? Pembeli bagi duit, penjual bagi bagi bar. Tak cakap apa. Boleh? Farra'yu al-mashhur. Farra'yu al-mashhur bil madhhab 'ala nasihati bai' al-mu'atta. Bi anna ar-ridha amrun khafiyyun. Ha. Nampak? Idha amrun khafi wajaba idha izharuha. Maka baik mu'atta jumhur kata tidak, tidak sah. Boleh tak apa? Tak sah. Sebab apa? Saya redha ataupun tidak, itu benda yang khafi, tak jelas. Maka sebab tu lah syariat menyuruh kita ada apa? Ha, ijab dan qabul. Ijab dan qabul supaya menzahirkan kita redha ataupun ataupun tidak. Boleh? Okay. Illa anna ba'd al-fuqaha صحح البيع بيع المعابل معطى في الأشياء غير نفيسة maksud غير نفيسة yang tak bernilai sangat, tak mahal sangat. Boleh? Macam kita kata apa? Melainkan bahawa sebahagian fuqaha mensahihkan bayi mu'atah pada barang-barang yang tidak apa? Tidak mahal sangat. Macam buku, buku tulis. Mahal tak? Tak mahal lagi semua tu lah. Boleh? Tapi kalau kereta, kereta mahal lah. Maka mesti ada ijab dan qa, ijab dan qabul. Tapi kita dah ada agreement apa semua dah, itu selesai dah, tak ada masalah dah pun. Boleh? Itu dia punya apa? Pendapat sebahagian ulama. Waqtara waqtara mutaakhirun as-sihhata idza jara al-urfa. Ja'arufu bidzalika wa hadha arhamu bin nas wa huwa ikhtiyar an-Nawawi. Kita banyak ambil apa ikhtiar Imam Imam Nawawi. Dah memang huruf alah benda. Dah memang dia tak harga gitu. Telur sebakul apa? Sebakul 7 hari contoh. Letak macam itulah. Jadi tak perlulah kita ada apa. Ini telur. Kemudian apa saya beli dengan 10 hari. Tak perlulah bagi huruf. Maka sah untuk kita nak perjalankan sedemikian. Maka kita banyakkan pegang ikhtiar Imam Imam Nawawi. Boleh? So, Imam Rafi tak tahu gila ke? Ha? Apa Imam Rafi? Dan ikhtiar Imam Rafi tak semesti bertentangan Rafi. Dia bertentangan mazhab. Ikhtiar Imam Rafi bertentangan dengan pendapat mutamak mazhab. Itu dia bagi isu dia. So, dalam minhaj dia sebut kultu. Kultu lah, itu dia ikhtiar dia. Macam kalau contoh, dalam mazhab Syafi'i, makruh kan? Kita gosok gigi selepas waktu Zuhur, kira selepas kelinci. Bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang orang yang berpuasa kan, segi Imam Nawawi ikhtara adamul karahah. Sebab apa ada ikhtiar? Sebab ada ikhtiar dipanggil apa? Li ajli quwwati dalilihi. Maksudnya min jihati dalil. Imam Nawawi dia kata apa? Dia sekut aku kaji dalil berkenaan dengan dalil yang mengatakan makruhnya bagi orang yang gosok gigi, dia tak kuat. Ataupun dari segi urut dia tak berapa nak kuat, nak perlu untuk kita kata apa? Sirah yang secara jelas. Boleh? Maka itu apa adalah dipanggil ikhtiar Imam Imam Nawawi. Sekarang ada buat PhD ni, Syekh Salim Khatib di Mesir. Dia buat kajian ikhtiar Imam Nawawi.
PhD itu balik untuk nak terang istilah ikhtiar imanawi saja. Belilah Darun Nur, baguslah untuk baca. Ya, satu pendapat itu boleh digelar mutaakhir. Sesiapa yang mutaakhir? Eh, dah mutaakhir ni apa? Ulama-ulama mutaakhir, fuqaha-fuqaha yang lewat. Tapi selalunya itlaq mutaakhirun selepas dari Syekh Zakaria Al-Ansari, buat anak murid dia tu bagi mutaakhirun. Syekh Zakaria, mata anak murid dia Syekh Syihab Ramli, Syekh Sabdi Ramli, Syekh Syabriya Khatib Syabini. Lalu Syekh apa? Jadi Malik tu dia bagi mutaakhirun. Itu kebaikan ghalib istiqmal kelima mutaakhirun. Okay? Tapi kalau apa? Imam Ghazali disebut mutaakhirun, takkan Syekh Zakaria apa? Imam Ghazali hidup dalam bila? 505 meninggal. Syekh Zakaria 96. Macam mana? Kita kata mutaakhirun istilah hatihim bihasab, bihasab zaman ini. Misalkan zaman mereka. Jadi kalau kita kan zaman kita sekarang ni mutaakhirun kerana start dari Syekh Zakaria. Syekh Zakaria Al-Ansari. Pendapat ulama zaman sekarang macam Syekh Ali Jumaah, Syekh Usama. Kita selalu pergi mu'asirin. Kita jumpa tak lagi. Qalahu mu'asirin. Mu'asirin dia ulama semasa. Dari mutaakhirin. Boleh? Bila dunia ada lagi tempat orang buat macam tu. Ha? Lepas sebut benda, harga, apa tu. Ada lagi kan? Hatta zaman berjuri pun macam ni. Ada berjuri kata kita sekarang ni teruk zaman kita ni. Setengah-setengah ada orang nak ikut style apa? Style macam kita masa Syafi'i kan, kita nak sebut harga semua. Jadi mahalul istihza' bainan nas. Wajib pemain-pemain apa sebut-sebut macam ni, ha, macam apa, macam apa, orang panggil bahawa blur pula. Jadi betul je benda yang kehalal-halal lah kan. Itu dia panggil dah zaman sekarang ni, bukan zaman sekarang, zaman dulu pun dah orang panggil bahawa jarang dah menggunakan pada istilah apa, ijad dan qabul zaman dulu. Tapi itulah, kalau kita ni bahagian muhaqqarah ni, benda-benda yang hina ni tak apalah. Jadi kalau benda-benda besar, mesti ada ijab qabul lah, supaya benda tu tak ada isu. Tak ada apa? Tak ada isu sesama-sama. Macam macam banyak kedai dia cakap, saya jual, saya beli, mana tak cukup lah. Tak cukup, mana cukup. Ada tak ada pendapat macam tu dia cakap? No. Tak ada. Tak ada. Saya jual, beli. Saya jual telur ni dengan harga sekian-sekian. Di sini tu, baru cukup, siapa? Jadi dia pernah berpegang dengan tengah masa, tapi tak kenal. Pahala lebih. Pahala tak ada, pahala lebih. Tapi Ustaz, separuh. Keluar apa tu? Keluar risik kan? Keluar yang risik tu macam sama vending machine lah. Macam di sana? Jadi kalau pergi kedai risik kan? Ya. Yang dia keluar harga tu dekat machine, risik kan? So kita bayar tu, tu sama hukum macam vending machine lah. Tentang dekat risik di dia, apa ni? Ijab kabul. Kau mana? Ada mana ada tuan. Ada kabul. Jadi kita bang. Ha? Jadi talafus. Kita mana talafus? Si talafus. Talafus bang mulut. Tak kira. Jadi kau macam ini misi lah. Juga macam misi lah. Beli online lah. Beli online. Beli online. Online semua orang. Jadi tuan kita panggil, kena faham kan? Bila disebut mazhab, ya mazhab kita amanah lah. Dia sebut apa, bahawa tak sah sekian. Tapi kita kata, bila kita nak bincang dari sudut fatwa, fatwa tak boleh lah kita hanya kepada apa, strict pada satu kitab je. Baik Syekh Ali sebut apa, Islam lebih besar daripada mazhab. Islam lebih besar daripada apa? Daripada mazhab. Maksudnya, kita untuk nak keluarkan fatwa, mesti yang ada maslahat bagi orang. Ada maslahat bagi apa? Bagi orang. Contoh kalau kita guna fatwa baik mata kan, habis jam tu lah, semua benda kan. Saya habis jam ni semua, semua benda tak boleh nak guna. Tak boleh nak, tak boleh nak guna. Itu style Syekh Ali lah. Tapi bila dia cakap itu, mesti dia tengok anak. Ha, dia kata apa? Mish lazim Syafi'i tak mesti dia semua mesti ikut mazhab Syafi'i saja. Sebab kita tahu kan orang Malaysia kan Syafi'i straight. No, apa, tak ada mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita setengah-setengah orang guna mazhab Syafi'i, entawa Wahabi. Ha, selepas faham. Kita akan itu.
Memang kita kata pembelajaran mesti kita melalui mazhab satu. Tapi kena beza antara pembelajaran fiqh dengan fatwa. Tu kena beza, faham? Setengah-setengah orang dia tak boleh beza antara fiqh dengan fatwa. Dia pergi bantai apa? Ni tak ada dalam kitab ni. Bukan semua mesti ada dalam kitab. Bukan semua kan situasi mesti ada dalam kitab. Jadi faham? Bukan semua ilah mesti ada dalam kitab. Itu kena jaga-jaga. Sebab tu Isyan ni selalu ulang masalah apa? Qorofi man afta, barang siapa yang berfatwa daripada kitab, dalla wa adhal, maka dia sesat dan menyesatkan. Jadi kita kena jaga-jaga lah daripada benda-benda tu. Tak faham juga sebut benda ni sama, benda sama kan? Haa, sama. Dia buruk semua. Sangat sama, betul lah ni. Memang fakar. Dia sabar, wahbi. Gurak-gurak. Far'un minal buyu'i al-muharramah. Okay, kita lihat dulu sampai kunnah. Kita sembahyang semua. Kita lihat dulu.